Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi mohon maaf belakangan ini jarang sekali upload dikarenakan ada kesibukan beberapa hal. Jadi baru kali ini saya sempatkan untuk membuat video. Dan nanti saya akan tunjukin ada 2 ekor lohan golden bass yang saya punya juga. Ini ada yang di atas dan di bawah. Nah, kedua karakter lohan golden bass ini sangat berbeda. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit bercerita dan saya juga sudah membuat video terkait cara mempercepat proses mutasi ikan lohan golden bass agar mutasinya cepat. Artinya biar dia dalam beberapa minggu sudah mutasi tuntas. Itu sudah saya buatkan videonya. Jika teman-teman belum melihat, teman-teman bisa cek link di atas ini. Dan di sini saya akan cerita hasil setelah mutasi dari ikan golden bass ini. Yang harus kalian perhatikan ketika lohan kalian sedang mengalami mutasi, baik itu lohan cencu, kamva maupun yang lainnya, biasanya proses mutasi agar cepat itu banyak teori dan banyak cara ya. Dan di sini yang saya tahu dan dari pengalaman teman-teman juga, biasanya kita harus banyakin pemberian pakan alami ya, baik itu cacing beku, baik itu udang. Artinya ketika lohan sedang bermutasi, itu juga lohan sedang mengalami kondisi tubuh yang tidak sehat. Artinya dia mengalami proses pergantian warna dalam tubuhnya. Artinya kita harus kondisikan, bila perlu kita berikan nutrisi yang cukup, berikan nutrisi yang maksimal untuk membantu mempercepat proses mutasi pada lohan yang kita punya. Kedua karakter lohan golden bass ini berbeda sekali karena keduanya ini dia proses mutasinya ada yang sempurna dan ada yang tidak. Artinya nanti teman-teman bisa lihat mutiara yang ada pada lohan golden bass yang di bawah sama yang ini berbeda sekali karena yang atas ini dia mutiaranya itu dia rontok ya. Artinya waktu proses mutasi yang sebelumnya dia adalah lohan cencu dan sekarang mutasi menjadi lohan GB, mutiaranya dia hilang, terutama di bagian jenongnya ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, jenong yang terlihat di golden bass ini dia plontos ya. Padahal sebelum mutasi, mutiara yang ada di bagian jenong ini dia crosshead dan sudah tampak crossface juga waktu itu. Ini disebabkan dia mengalami barefoot ya. Artinya karena kebanyakan pakan alami itu dia barefoot. Alhasil dia sakit. Sehingga saya mengobati dia selama beberapa minggu baru dia sembuh sehingga mutiara di sini mengalami rontok ya. Nah, itu salah satu penyebab dari proses mutasi yang tidak sempurna. Ini yang saya alami dari ikan golden bass ini. Nah, sebenarnya proses mutiara rontok pada lohan golden bass saat mutasi itu nggak cuma karena sakit kondisi tubuh yang tidak bagus. Itu juga mungkin bisa disebabkan karena faktor cuaca, bisa disebabkan karena faktor air, bisa juga karena faktor makanan. Artinya dari pengalaman-pengalaman saya, pengalaman dari teman-teman yang sudah merawat lohan golden bass itu kebanyakan proses mutasi itu berbeda-beda ya. Artinya dia ada yang justru warnanya semakin pudar, tidak oranye, ada yang menjadi putih gitu ya. Jadi prosesnya itu beda-beda tergantung dari karakter ikan itu sendiri. Artinya penyebab mutiara rontok itu bisa disebutkan karena bisa air, bisa makanan, bisa juga kondisi tubuh itu sendiri, bisa juga genetik dari lohan itu sendiri. Nah, mungkin ada teman-teman yang mengalami atau mempunyai pengalaman yang berbeda, kenapa kok bisa mutiara
pada lohan yang bermutasi menjadi golden base itu dia rontok itu karena apa, nanti teman-teman bisa isi di kolom komentar, beri masukan kalian. Jadi di sini biar teman-teman juga yang lain bisa belajar, bisa mempelajari karena apa, sehingga nantinya teman-teman juga bisa menyiapkan lohan-lohan yang berproses mutasi bisa mutasi sempurna. Kita lihat yang bawah ya. Yang bawah ini ada lohan golden base juga. Jadi teman-teman bisa lihat lebih dekat. Ini dia golden base juga udah ukuran 4 jari. Jadi ini dia bermutasi sempurna ya saya bilang. Karena baik jenong, baik mutiara dia sesuai dengan keadaan awalnya. Jadi awalnya ini dia cencu ya. Awalnya cencu. Terus dia bermutasi menjadi golden base. Di sini dia waktu proses mutasi tidak mengalami gangguan-gangguan seperti keadaan sakit atau keadaan faktor air dan lain-lainnya. Ini dia bisa mutasi sempurna. Nah itu salah satu penyebabnya ya. Mungkin bisa juga memang karena genetik dia bisa bermutasi sempurna seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat lebih dekat ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagian mutiara, bagian mutiaranya di sini yang di bagian wajah, bagian jenong ini dia tampak bagus sekali ya. Artinya mutiara yang ada pada lohan golden base ini dia tidak rontok sama sekali ketika mengalami proses mutasi. Oke, jadi itu ya bosku, inilah pengalaman yang saya dapatkan terhadap ikan lohan golden base yang saya miliki, dan semoga tayangan ini sangat bermanfaat buat teman-teman ketika dalam merawat lohan, khususnya lohan yang sudah mengalami mutasi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang pas, teman-teman bisa beri masukan agar informasi yang saya sampaikan ini bisa lebih mengerti, lebih paham tentang apa itu lohan golden base dan proses mutasi. Gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat untuk kalian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.